Penggunaan ubat hidroksikloroquine untuk merawat virus COVID-19 dilihat diterima baik dalam kalangan pesakit COVID-19. Bagaimanapun, pegawai farmasi klinik Thompson Hospital, Kau Marji berkata, penggunaan ubat tersebut mempunyai kesan sampingan dan memerlukan pemantauan doktor walaupun ia kes yang jarang berlaku. Sebenarnya, hidroksikloroquine secara umum dapat diterima dengan baik oleh kebanyakan pesakit. Kesan sampingan yang paling kerap dilaporkan adalah loya, muntah dan cerit birit yang selalunya berasa pulih selepas beberapa hari. Walaupun jarang berlaku, tapi hidroksikloroquine seperti Gigi cakap tadi boleh menyebabkan kesan sampingan yang serius seperti denyutan jantung tidak sekata, menjejaskan penglihatan kerana efeknya pada kornea mata dengan retina dan menyebabkan kelemahan otot. Namun begitu, ini jarang berlaku dan selalunya terjadi sekiranya pesakit menggunakan hidroksikloroquine pada dos yang tinggi buat jangka waktu yang lama dan sedia ada mempunyai masalah jantung dan mata sebelum memerlukan rawatan.